Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dimas Sulistyo di video Euro Truck Simulator 2. Di video kali ini saya mau lanjutin ETS lagi, oke, ceritanya. Mungkin ini akan menjadi Driver Story Reborn, kayak gitu ya, insya Allah. Dan ini sudah mulai kita cicil dari kemarin saat sama Alpin. Tapi saya sekarang lagi sendirian ya guys ya. Ini ceritanya lagi muat beres gitu guys. Dari gudang nanti kita akan pindah ke gudang yang lain, ceritanya begitu ya. Dan saya sudah ini pasang ACC RWA karena ini saya kan kemarin mulai dari nol lagi lah, dari mapnya, gamenya, modnya itu saya ngulang dari awal lagi guys, kayak gitu. Dan mungkin kalian ada masukan untuk yang sekarang ini Driver Story itu enaknya digimanain gitu ya guys ya. Mungkin dari kayak dulu modif-modif ya atau gonta-ganti konsep kira-kira gitu. Tapi saya harus mempelajari lagi truk-truk yang sekarang tuh konsepnya kayak gimana, kayak gitu ya guys ya, karena lama sekali tidak mengikuti seperti itu. Oke, mungkin kita akan langsung jalan aja. Saat ini saya berada di daerah Limus Nunggal, Ciketing Udik, Bantar Gebang. Jadi bawa Bantar Gebang, nanti mungkin kita akan bawa ke daerah Bekasi atau Tambun gitu ya guys ya. Tadi tuh lokasinya belum di Sherlock seperti itu guys. Oke, langsung aja kita jalan ya. Sekarang sudah tidak ada steering wheel guys, seperti itu ya, karena kemarin saya jual. Saya pikir kayaknya udah tidak pernah main game ini deh begitu, jadi jual aja nggak sih gitu guys. Buat rencana dulu sih buat upgrade PC ya, buat beli VGA, cuman ternyata VGA malah naik harganya pas itulah pokoknya. Ini tidak jadi apapun malah. Wih, ini pun tak lupa guys ya. Oke, keluar menuju jalan rayanya ya. Berarti kita ambil kanan guys, tak putar. Kalau sendiri rada aneh ya guys ya. Padahal dulu kayak main sendiri oke-oke aja. Cuman karena ini bisa konvoy, kalau sama temen tuh lebih seru. Nanti job-job selanjutnya kita akan bersama Alpin guys. Nabrak iki bro, aman-aman nek. Wih, spanduk. Kemarin kan suspensinya kurang enak ya. Sekarang ini pakai ACC ini RWA udah mendingan nih. Bisa oleng tipis-tipis ya, goyang-goyang gitu. Ini pakai juga bagus di sendera sih. Ya saya pakai top gabungan ya. V7, jadi ada profile ya. Sekali map kan bisa mencakup beberapa wilayah yang luas gitu. Dan ini saya pakai ETS saat versi 1.50 ya, original stick. Remnya kenapa begitu? Gabal balap sumber, ampun FGP saya banyak tuh sumber ya, yang overtake mantep ini. Tahunya yang itu lah pokoknya pengenang shot di sumber. Depannya harus digeser sama zoom out. Ini dong, lihat kelihatan. Dengan gambar. Ini 150, beberapa fiturnya bagus-bagus guys. I'm so sorry. Thank you.
salah lagi. Nurunin gigi itu kontrol kiri ya. Sorry ya guys. Ini jiwa bawa kendaraan di GTA masih ke bawah bro. Wah rimnya pakem banget bro. ACC ini RWA gokil sih. Bayangin ya, ini muatan sekian masih bisa ngerem bro jarak segitu. Terus terus banyak apa, mapnya itu banyak kayak gudang-gudang Indo-Indo gitu. Alah ya ampun, sorry ya, ngurangin gigi itu kontrol. Tampung aja ya. Ya mister pakai suku tampungan jeli ya sih, aja Alvin atau siapapun lah. Penting ETS 150, motnya sama udah. Apa Bang Joni? Sorry. Thank you.
lurus guys, lurus aja. Ini ada Haryanto. Tertib langsung sekali, tertib tipis-tipis ya. Enak bro, suspensinya daripada yang kemarin ya, sebelum pakai chassis CRWA. Nanti akan terakhir setelah konsep ataupun body kit sudah terpasang seperti itu. Saya mencet F bro, padahal F kalau di ETS hazard loh. Kalau kita kan turun dari kendaraan kan tidak bisa. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Tunggu aja video selanjutnya, next job ngapain. Terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.